Mudik memang selalu menghadirkan cerita baru. Kami akan menemani perjalanan Anda dengan beragam informasi terkini dalam Net Mudik. Dua hari menjelang Lebaran, jumlah pemudik terus bertambah. Sudah ada Putu Diah di Cikampek, Sandi Priawan di Suramadu, dan juga ada rekan kami Rifan Dwi Astono di Nagreg, Jawa Barat. Saya akan bertanya dulu pada Rifan, bagaimana sepeda motor di sana masih mendominasi jalur selatan atau tidak, Rifan? Zivana, motor banyak sekali dan masih tetap mendominasi. Jika dibandingkan tahun lalu, lebih banyak tahun ini justru dibandingkan pemudik motor yang melewati jalur selatan tahun lalu. Sementara ini untuk arus kendaraan di Jalan Raya Nagreg di tempat saya berada saat ini cukup ramai dan sangat lancar sebetulnya dibandingkan dengan tadi malam. Nah, kendaraan di sini masih didominasi oleh motor seperti saya sebut tadi, dan sebetulnya kendaraan juga dapat dipacu sampai dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 km per jam karena harus lebih berhati-hati juga. Jalan di Nagreg kan turun, naik, dan juga berkelok, jadi harus lebih waspada dengan kondisi jalannya sendiri. Nah, sementara itu untuk pihak kepolisian sendiri dan juga di sub sudah mempersiapkan berbagai hal untuk menghindari kemacetan ataupun kepadatan lalu lintas. Di antaranya yang satu mungkin yang paling jitu, jurus yang terjitu adalah dengan memberlakukan sistem buka tutup jalur secara situasional. Ini baik di Jalan Cagak Nagreg maupun di kawasan Pasar Limbangan Garut. Apabila memang sudah padat, maka diberlakukanlah itu sistem buka tutup jalur. Nah, yang lainnya adalah sistem pengalihan jalur. Apabila memang kemacetan Jalan Raya Nagreg ini sudah mencapai kawasan Nagreg, nantinya kendaraan-kendaraan yang akan melewati jalur selatan ini akan diarahkan melalui jalur alternatif ada dua. Untuk melewati via Sumedang itu bisa menggunakan jalan Parakan Muncang, sementara yang via Garut ini dapat melalui jalan Sijapati. Nah, kedua jalur alternatif ini nantinya akan bertemu kembali di jalan utama menuju arah Tasikmalaya ataupun Jawa Tengah. Nah, sementara itu memang dua hari menjelang Lebaran, semalam tepatnya puluhan ribu kendaraan pemudik sudah melalui jalur selatan, tepatnya di Jalan Raya Nagreg. Dan kemacetan bahkan di Nagreg semalam sempat sampai mencapai 3 km. Panjang kendaraan di kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terjadi pada Sabtu dini hari. Lebih dari 100 ribu kendaraan melintas Nagreg menuju Garut dan Tasikmalaya. Kendaraan didominasi mobil dan sepeda motor. Arus lalu lintas di kawasan Postangan hingga pertigaan Cikaledong pun macet total, sepanjang lebih dari 3 km. Kemacetan diakibatkan volume kendaraan yang terus meningkat dan jalan raya menuju Tasikmalaya yang menyempit di sekitar kawasan Cikaledong. Oh, pemudik Garut. Dari mana, Kak? Dari Karawang. Tadi macet berapa kilo, Kak? Wah, panjang, Bang. Kira-kira berapa kilo? Ada kali 5 kilo, Bang. Ya. Tanggapannya gimana yang macet terlalu? Uyeng, Bang. Diprediksi kendaraan yang melintasi kawasan Nagreg akan terus bertambah hingga malam nanti. Kalau diprediksi memang hamin 3, kemarin di hamin 3 kemarin kita sudah melewati jumlahnya hari puncak yang tahun kemarin. Di tahun kemarin ada 105 ribu kendaraan, di hamin 3 kemarin itu sudah 108 ribu kendaraan. Makanya untuk prediksi memang hamin 3, tapi kalau kita lihat kendaraan seperti ini, kemungkinan juga masih di hamin 2 ada kenaikan yang cukup signifikan. Puncak arus mudik di jalur selatan Nagreg diperkirakan akan terjadi pada hari ini atau dua hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2014. Adi Rianto melaporkan untuk Net. Jalan Raya Nagreg atau jalur selatan Jawa ini dapat memanfaatkan berbagai pos komudik yang telah berdiri banyak sekali di sepanjang jalan. Salah satu yang ada di rest area Polres Bandung ini adalah pos kesehatan dari Dinas Kesehatan dan juga PMI. Nah, kita pengen tahu nih sebetulnya fasilitasnya apa saja yang ada di pos kesehatan ini. Ini sudah ada Pak Sidik Purnomo, salah satu relawannya. Udah bertugas dari jam berapa, Pak? Saya bertugas dari kemarin. Ya. Dari kemarin, Pak? Dari kemarin, ya. Masih kuat? 24 jam, insya Allah kuat. Kuat ya, Pak. Pak, boleh tahu nggak kira-kira sebetulnya sudah banyak nggak sih orang-orang yang pemudik yang datang ke pos kesehatan ini? Ini alhamdulillah banyak juga gitu ya. Keluhannya diantaranya ya untuk cek apa tensi darah, okay. Ya itu terus ya ada beberapa pemudik juga yang lecet ya karena terjatuh dari motor, mungkin karena situasi kondisinya tidak memungkinkan, kurang fit, okay. Atau kurang kontrol gitu. Okay. Tapi kalau misalnya penyakit-penyakit apa saja sih, Pak, yang masih bisa ditangani di pos kesehatan sebelum mungkin kalau agak berat dirujuk ke rumah terdekat gitu? Ya sementara ini hanya untuk pertolongan pertama saja.
yang merasa pusing gitu karena mungkin stres selama perjalanan. Okay. Itu aja mungkin. Oh, gitu. Tapi Pak, mau dipastikan nih Pak, semua fasilitas di sini gratis kah? Gratis. Gratis ya Pak? Ya? Gratis. Okay. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Okay. Terima kasih Pak Sidik. Nah, jadi untuk para pemudik silakan manfaatkanlah posko-posko yang ada di sepanjang jalur Nagrek ini karena di pos kesehatan ini juga fasilitasnya gratis. Nanti kita akan pantau lagi apakah puncak arus mudik di jalur selatan ini sudah kita lewati tadi malam atau justru baru akan kita lewati nanti di hari Sabtu ini. Zivana. Ya, baik Rifan, terima kasih atas informasinya. Jadi seperti yang Rifan katakan tadi, dua hari jelang Lebaran, jalur Nagrek terlihat ramai dan lancar. Kita sekarang